Baru je dapat keyakinan selepas menang bertemu dengan pasukan Seri Pahang. Ingatkan dah kalahkan Pahang, bolehlah kalahkan Sabah. Tapi tak rupanya. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alih. Saya dengan Liga Malaysia kita kembali semula dalam perlawanan minggu yang ke-6. Aku sebenarnya pisang, geng. Liga kita start bulan 5. Sekarang ni dah penghujung bulan 7. Lebih kurang 2 bulan dah. Negeri Sembilan baru 1 game main dekat Stadium Paroi. Sepatutnya dijadualkan 27 hari bulan hari Sabtu ni main dekat Paroi dulu. Tapi rupa-rupanya kena tukar venue, main dekat Likas dulu sebab Stadium Paroi tengah naik taraf upgrade saluran air. Tapi ini bukanlah menjadi isu utama dia. Isu utama dia sebenarnya Negeri Sembilan kalah, kan? Kalah dengan Sabah dengan jaringan 2-0. Lepas menang dengan Seri Pahang tu kan. Wuih, aku ingatkan Negeri Sembilan dah power dah. Punyalah confident lawan dengan Sabah ni. Mungkin kita boleh menang sebab yang aku tahu Sabah sekarang ni ramai pemain-pemain utama di injet. So ini adalah kesempatan daripada side Negeri Sembilan lah. Ini adalah kesempatan kita nak menang dengan pasukan Sabah. Sadil tak ada cedera. Daryl Locke, Gabriel Perez, siapa lagi Ramon Machado pun dah keluar daripada pasukan Sabah kan. Daripada side pasukan Sabah pula, ini kesempatan dia jugalah. Timing yang betul dengan pemain-pemain utama dia tak ada, jumpa pula dengan pasukan Negeri Sembilan. Sudah kan. So aku baru ada mood nak buat video, geng. Semalam macam murung sikit lah. Semalam tak berapa nak selera makan, tak tahu lah. Badan pun jadi tak sedap lepas game Negeri Sembilan kalah ni dengan Sabah. Tak ada nak buat apa lah, geng. So tanpa melengahkan masa lagi, macam biasa lah, geng, kita nak layan highlight perlawanan pertemuan di antara pasukan Negeri Sembilan bertemu dengan pasukan Sabah dengan cerita ada gaduh-gaduh. Jom. Ini dia pertemuan di antara pasukan Sabah bertemu dengan Negeri Sembilan, geng. Nasib berbeza untuk kedua-dua pasukan. Main dekat Likas dulu. Harapan Farhan Roslan mengambil tempat. Lepas ni Negeri Sembilan pusingan kedua banyak ah main dekat home. Sepakan penalti. Dia bergandingan dengan Farhan Kuma. Kedua-duanya menjaringkan gol di Kuantan. 3-4-3 Azmi Aziz. Ikhwan Yasek. Baik, Negeri Sembilan menyerang, geng. Baran. Allahu Akbar, Baran. Takumi. Ya Allah, Takumi lambatlah, Takumi. Semalam aku layan game, tapi aku tak berapa nak fokus layan game sampai aku buat kerja, geng. Fuentes. Hak Tesu, satu lagi antaran Castanera dengan tandukan. Allahu Akbar. Awal juga ni kena ni, minit ke-13, geng. Daniel Ting. Dan Sabah mendapatkan kelebihan dalam perlawanan yang mana mereka sudah pastinya. Tarat terus daripada depan, tepat ke arah Telmo. Telmo Kasahera. Daniel Ting sampai atas, Mat. Dan ini membuka ruang kepada Daniel Ting yang berada betul-betul area scoring di bahagian tengah. 1-0 untuk Sabah. Yang melepasi Zainal Abidin. Terlepas, geng. Dengan ruang yang cukup besar di hadapannya. 3 minit Sabah mendahului. Antaran bola tandukan tepisan dari akhir. Azib baik lah, hai. Nampak cukup yakin dalam perlawanan ini dan beliau Sabah tak lagi. Tanduk ke udara oleh Nasrul Hanif. Nasib baik, Mat. Aku dah cemas dah semalam yang part ni. Aku buka-buka semalam game sampai part ni lah. Part ni aku perasan. Nasib baik kalau tak kena dah tu. Banyak peluang Sabah, geng, sebenarnya. Jafri Chu. Nasib baik lah. Datang lagi. Perhatian daripada pengadil kerana tolakan itu jauh daripada Kuaminko. Itu juga terlalu kuat tolak. Stu Wilkin pun tak ada kalau tak silap aku. Ramai pemain-pemain utama Sabah tak ada, geng. Asyik baik. Okey, dah separuh masa kedua dah ni. Okey, ni sudah menyerang, geng. Mika, mantap.
Okey baik. Oh, Mika. Peluang yang baik. Nampak Mika hampir-hampir menjadi dah tu. Tetapi caringan pertama dia kena Malaysia, dia kena skor dulu geng. 5 game. Termasuk game Piala FA 6 game. Satu gol pun tak ada lagi ni Mika ni. Pisang mat. Azad Aras. Hampir saja ia ber. Aku rasa Mika tu kalau dapat sebiji tu sampai kesudah di skor je tu. Fikri cuba melepasi. Allahu Akbar. Ini kena kad merah eh. Dan itu tidak diperlukan. Oh ni geng, direct kad merah geng. Time ni aku turun pergi toilet geng. Naik naik. Eh kena kad merah lah seorang. Oh macam ni rupanya. Lost ball lah sebenarnya. Oh lama dari belakang. Aku rasa itu bukan tempat yang sesuai kau nak buat clearance macam tu siap. No Fikri yang jadi. Main 10 orang eh. Eh nasib baik. Lagi 9 main 10 orang. Itu dia Jack Fay dah masuk lah tu Jack Fay. Sasaki. Oh Jack Fay. Sayang. Sikit lagi kan, sikit lagi kan. Walaupun bermain 10 orang tetapi Negeri Sembilan mampu bagi saingan lagi eh kepada pasukan Sabah. Oh, datang lagi Jack Fay lagi kan, ya Allah. Lebih kurang sama macam tadi. Daripada Jack Fay. Kelebihan fizikal dia sebenarnya. Di Liga Sosialis kita Lembah Kelang sebelum berubah profesional. Tapi ini dia Azhar Haras. Cuba untuk masuk. Pisang. Pisang. Kasanera dan jatuh. Dah lama main 10 orang. Bagi penalti pula. Aduh mak, di mana kita mampu untuk memberi saingan walaupun bermain 10 orang eh. Dapat juga menyerang. Cuba menyamakan kedudukan geng. Setidak-tidaknya seri sebenarnya. Aduh belanja penalti pula Jafri Chu geng. Jafri Chu lagi baik daripada Mika siut. Dah berapa biji Jafri Chu skor? Tak kisahlah penalti sekalipun jadi ada gol. Aduh man, baik ambil Jafri Chu lagi ni 9. Penuh dengan keyakinan tapping yang baik daripada segi pergerakan bola di sebelah kiri. Itu dia tahniah Sabah menang dengan jaringan 2-0 yang bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Yang aku tahu pasukan Sabah pun di dalam performa yang tak berapa nak baik. Dah beberapa game diorang direct kalah. So jumpa pula dengan Negeri Sembilan. Memang ini kesempatan diorang lah untuk memenangi perlawanan pada kali ini. So diorang pun dah menang dengan jaringan 2-0. Mantap, 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 mantap. So, untuk pasukan Negeri Sembilan, aku dah dengar yang penyokong-penyokong nakkan Coach Azmi Aziz letak jawatan, geng. So, korang rasa dengan peletakan jawatan Coach Azmi Aziz ni akan akan menemui jalan penyelesaian untuk pasukan Negeri Sembilan, geng. Korang rasa macam mana? So, geng, aku rasa untuk video pada kali ni cukup sampai di sini saja. Kalau kata korang suka dengan video ni, korang like, share and subscribe channel Bola Ali. Jumpa lagi. Assalamualaikum.